biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini Ustazah tak lupa ingin mengingatkan, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan pakai masker. Selain itu, Ustazah juga ingin mengingatkan, jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duha. Oke, siap? Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini Ustazah ingin menjelaskan tentang kalimat permintaan tolong. Disimak ya. Kita lanjut pembahasan tentang ungkapan permintaan tolong. Masih tema 5 ya anak-anak. Ketika meminta bantuan, ucapkanlah tolong. Nah, meminta bantuan dalam hal kebaikan ya anak-anak. Bagaimana sih sikap kita saat meminta tolong? Yuk kita simak. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun. Pakailah kata tolong untuk menyinggung seseorang. Sekali lagi, ingat ya anak-anak, permintaan tolong dalam hal kebaikan. Yang kedua, bersikaplah yang sopan saat meminta tolong. Tidak bersikap marah-marah atau memaksa ya. Yang ketiga, jangan lupa ucapkan terima kasih pada orang yang menolong kita. Untuk selanjutnya, yaitu ketika ada seseorang yang meminta bantuan kita, bagaimana sikap kita? Saat memberi bantuan, lakukanlah dengan tulus, tidak mengharapkan balasan dari orang yang ditolong. Nah, bagaimana sih contohnya kita meminta tolong kepada seseorang? Yuk kita simak video berikut anak-anak. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb. Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi dan dengar kata apa yang kali ini dia pakai. Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dari video tadi, bagaimana sikapnya saat meminta makan kepada ibu? Yang mana yang benar? Ya, meminta tolong kepada ibu atau bunda harus dengan cara yang santun, sopan, dan jangan lupa ucapkan terima kasih ya anak-anak. Nah, anak-anakku, sudah paham kan apa yang diterangkan Ustazah? Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum.